informasi selanjutnya, kasus positif virus corona di Indonesia. Kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Sejak kasus COVID-19 menyebabkan jumlah pasien yang... Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2020. Hingga April 2021 dengan prioritas 1,3 juta tenaga kesehatan. Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. COVID. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bagiannya tanpa tahu jika semua pasti akan mendapatkan. Berdesak-desakan dengan tidak memperhatikan keadaan. Mereka hanya takut mati jika tak mendapatkan. Tak bisakah mereka untuk tertib membuat antrian daripada harus berdesakan? Kau boleh bersikeras untuk mendapatkan vaksin, baik untuk mengurangi kematian, bukan? Di beberapa daerah, banyak nyawa yang melayang. Seluruh negara di muka bumi ini bungkam, merasakan kepiluan yang amat mendalam. Hari demi hari telah dilalui dengan cukup banyak hal yang menyesakkan. Bagaimana tidak? Berawal dari Wuhan, Cina, Corona merajalela, memporak-porandakan dunia. Sebagai warga negara yang bijaksana, tentunya harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Saya menjadi saksi bahwa masyarakat masih lalai terhadap aturan pemerintahan. Menjadi relawan yang kerap kali terabaikan atau bahkan sengaja untuk diabaikan. Tak bisakah ada sedikit rasa untuk mendengarkan kami? Agar selamat, sedikit saja. Kalian harusnya bersyukur. Pemerintah menyediakan berbagai macam upaya pencegahan. Bisa berdiam diri di dalam rumah bersama keluarga tercinta. Sedangkan kami terus saja berusaha untuk memutus mata rantai penularan. Tak adakah sedikit belas kasihan? Kami juga ingin didengar, ingin tidur, berleha-leha, menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga tercinta. Silakan duduk. Setelah melewati beberapa proses, sekarang waktunya pembagian vitamin ya Pak. Ini vitamin dan juga sabun cuci tangan. Silakan digunakan sebaik-baiknya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, Pak. Semoga selalu diberi kesehatan. Silakan.
tahun 2020 telah dilewati dengan banyak hal yang menyesakkan. Berawal dari bulan Januari, Jakarta kembali dilanda banjir. Bulan Februari, gempa di beberapa daerah. Bulan Maret, corona mulai merajalela, menggemparkan seluruh dunia. Tak lama kemudian, sistem lockdown kembali dikeluarkan. Membuat kita terkurung seakan seperti dalam kegelapan. Hingga tak terasa, tahun telah berganti. Perlu digarisbawahi, tahunlah yang berganti. Kehidupan tidak sama sekali. Melewati tahun dengan berbagai macam rintangan. Entah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, bahkan gunung meletus sekalipun. Aku pun tak menyangka di saat corona sedang merajalela, banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Masih ada yang tidak memakai masker, sering berjumpa bersama teman ataupun kerabat, tidak mencuci tangan setelah dan sebelum melakukan kegiatan. Bahkan anak sekolah yang diliburkan pun bukannya mereka diam di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga, mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mereka malah memilih bermain bersama teman-teman. Dan lebih parahnya lagi, mereka mengabaikan protokol kesehatan. Harusnya mereka lebih paham. Sebagai pelajar yang berpendidikan, akan pentingnya menjaga kebersihan, akan bahayanya corona seperti sekarang. Perlu diingat, wahai kalian, vaksin tidak sepenuhnya untuk mengobati. Dunia masih saja dalam keadaan berduka. Banyak orang yang masih saja menjadi korbannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus saja berdiam diri dan mengabaikan protokol kesehatan. Mari tetap bersama-sama kita lawan corona, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan tak lupa memohon ampunan kepada Tuhan. Bersama-sama kita lawan corona, bersinergi, mengamankan negeri.
Terima kasih.